Oke guys, kali ini nampaknya Mama Farah tidak bisa mengelak lagi setelah Pasya membeberkan bukti tentang kejahatannya yang telah menyuruh seseorang untuk melenyapkan Nana. Namun sayangnya kejahatan Mama Farah tersebut akhirnya terbongkar dan Pak Nopal mengetahui semuanya. Pak Nopal terlihat sangat murka sekali setelah mengetahui Parah Buana berniat ingin melenyapkan Nana, putri kesayangan Pak Nopal. Dengan rasa emosi yang sangat meledak-ledak, akhirnya Pak Nopal pun berniat menabrak Mama Parah dengan sebuah mobil truk. Lalu di saat bersamaan muncullah Dewa bersama Nana yang meminta Pak Nopal untuk segera menghentikan niatnya tersebut karena Dewa tidak ingin terjadi suatu hal buruk terhadap Mama Parah. Lalu setelah kejadian ini, apakah yang akan terjadi antara hubungan Pak Nopal dan juga Dewa? Lalu kira-kira apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya?